Hello guys and welcome back to my channel. Di video kali ini kita bakal bahas karakter untuk server Sia atau global untuk karakter selanjutnya. Dan di sini gue udah ada infonya dari fanspage-nya langsung dan ini resmi ya. Ternyata bukan comeback banner ya, Sisu yang di video sebelumnya gue bahas itu untuk server Taiwan dan ternyata beda. Gue kira bakal sama, ternyata beda guys. Nah untuk karakternya di sini udah ada bocorannya langsung dari fanspage-nya. Coba tebak siapa karakter SS selanjutnya. Di sini ada kata kuncinya Demon Lord ya, Raja Iblis, kemudian Eurasania, kemudian rambutnya blonde. Ya ini udah jelas siapa lagi kalau bukan Carrion ya, Raja Iblis Carrion. Dan ternyata di sini si Carrion dijadikan banner ya, bukan karakter gratisan di Spacecape kayak di server Taiwan. Nah, buat penasaran aja ya, kenapa nggak jadi karakter gratisan aja di Spacecape, malah jadi karakter di banner? Apakah ini udah kekurangan bahan ya buat karakter baru atau gimana? Untuk server Taiwan aja comeback banner guys, bukan karakter baru ya. Sedangkan yang server si ini Demon Lord Carrion ya, yang di server Taiwan karakter gratisan di Spacecape, tapi di server si jadi banner. Nah dari sini udah ada yang komentar juga ya. Ini ada yang bilang kalau Carrion itu unit gratis ya mak, kenapa malah dijadikan unit gacha? Buat kalian yang penasaran sama skillnya, gue udah review sih ada beberapa videonya, langsung aja cek. Oke, bye bye.